Inilah suasana geladi kirap bendera dan teks proklamasi yang digelar hari ini. Pemirsa, rute yang dilalui, kita lihat ini dari Jalan Merdeka Barat hingga Jalan Gatot Subroto. Nah, pemirsa, jelang pelaksanaan kirap bendera 10 Agustus mendatang, digelar geladi resik kirap bendera dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Adapun rute yang dilalui dimulai dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bandara Halim Perdana Kusuma. Diketahui kirap akan digelar dari Monumen Nasional Monas menuju Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dan geladi ini turut diikuti oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang bakal menyerahkan bendera pusaka dan duplikat teks proklamasi kepada pasukan pengibar bendera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.